Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bulan suci Ramadan yang penuh berkah buat kalian yang sedang menjalankan ibadah puasa. Semoga kalian akan diterima segala amal, ibadah, dan perbuatannya. Oke, kali ini Kas Junedi tetap semangat memberikan permasalahan dari seputar dunia otomotif. Kali ini terjadi pada unit Xenia 2014 terjadinya overheat. Namun seperti biasa, untuk mengetahui penyebab terjadinya overheat tersebut, tonton terus, jangan di skip dan jangan pindah channel dari channel kami Kas Junedi. Mengharapkan agar supaya kalian tetap subscribe, like, komen, dan share, serta nyalakan lonceng notifikasinya di bawah ini. Ingat, nekan lonceng notifikasinya itu gratis ya bos. Selamat menyaksikan. Oke bos, kali ini ya Kas Junedi akan memberikan sedikit tutorial cara melepas silinder head yang terjadi pada Xenia 2014. Ini overheat, ya mungkin masih tidak tahu penyebabnya apakah dari kipas yang mati atau water pump yang tidak berfungsi atau termostat yang macet. Nanti kita akan coba periksa satu persatu. Di sini saya akan membagikan sedikit tutorial. Jika kalian ingin melakukan pembongkaran sendiri, silakan ikuti karena ini adalah yang terlengkap buat kalian yang mungkin masih pemula yang ingin belajar. Usahakan saat kita mau melakukan perbaikan, entah itu mobil diesel atau mobil solar, pastikan kita harus melepas terlebih dahulu pada bagian baterai yang di sini ya bos. Yang masanya kita lepas ini menghindari adanya terjadinya konsleting ya. Kemudian untuk melepas pada komponen-komponen di sini, kita terlebih dahulu harus melepas pada bagian soket-soket sensor. Kita lepas semua yang saling berhubungan atau yang saling mengganggu saat kita mau melepas pada bagian silinder head. Di sini kita lepas semua, termasuk pada bagian busi di sini, shock coil kita lepas. Kemudian yang pertama itu kita lepas ini dulu terlebih dahulu pada bagian manifold. Ya, di sini ada kunci 12, injektor gunakan kunci 12, dan juga pada bagian manifold X, manifold buang ya, knalpot bagian di sini blendes. Kita lepas, di sini ada kunci 12, kita lepas semua. Setelah itu kita lepas pada bagian tutup deknya ya. Kenapa ini kita lepas terakhir, agar supaya benda-benda asing atau baut-baut tidak berjatuhan di RSN. Ini menjaga agar supaya mempermudah lah. Kemudian nanti pada bagian ini yang terakhir, pada bagian kamrat kita lepas juga. Oke, nanti kita akan kasih tahu sedikit bocoran top pada bagian rantai timing chain pada unit Xenia 2014. Seperti biasa, jangan skip, tonton terus ya. Dan jangan lupa pula kalian subscribe di channel Kas Junedi. Oke, next nanti kita tunggu proses pelepasan pada bagian rantai kamratnya. Ada baut 10 ya di sini ya. Ini jumlahnya untuk deck lab Avanza Xenia Grand Max itu sama. Terios Ras sama. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Ya ada 11, main di atas 2. 13 semua.
ini bersih. Ya, kadar olinya nih oli yang cukup bagus saya rasa, karena tidak ada gumpalan oli ya. Yang biasanya itu kalau oli yang jelek itu olinya gumpal di sini kayak stempel, itu biasanya cenderung pada bagian itu oli yang kurang bagus atau kualitasnya ya. Oke, lanjut nanti kita akan lakukan pembongkaran pada bagian kamratnya sih. Kamrat. Ini bos ya. Sudah titik untuk noken oil, noken as yang in. Sudah titik ya. Kemudian kalian bisa jelas ya. Mohon maaf yang sebesarnya ini kena kondisi kameranya yang agak buram sedikit. Ini ada titik di sini. Kemudian sejajar dengan rantai yang berwarna kuning emas. Ini warna kuning emas. Ini untuk yang noken as yang isap. Untuk yang buang ini ada titik di sini. Ini sejajar juga dengan rantai kamrat yang berwarna kekuning emasan ya. Untuk barang muda ini saya tambahin efek seperti ini atau lem, ini saya kasih lem yang udah hilang. Terkadang tuh pada bagian rantai kamratnya ada yang hilang. Kemudian pada yang asbak itu sendiri, ini asbak yang ini ada titik, ada titik warna putih sejajar pula pada rantai keteng yang warna kekuningan itu ya. Ya, kan, ya. Warna putih dan ini warna putih di noken asbak di celasa ini sejajar dengan ini. Oke, ini posisi top pada seninya 2014. Namun jika tanda hilang cukup kalian ingat-ingat saja pada bagian pelitangsa, pada bagian sepi itu menghadap ke atas ya. Pada bagian sepinya menghadap ke atas. Kemudian kalau noken as yang ini sejajar ya. Nah, ini yang nomor 2 ini pas ada di tengah. Kemudian yang ini juga untuk yang di atas ini, yang nomor 3 untuk noken as yang buang posisi yang pada nomor 3 dan ini pada nomor 2. Ini nomor 3. Sip. Oke bos, sedikit bocoran ya bos. Mungkin kalian pernah membongkar pada bagian temukin kemudian tidak ada tanda top, karena saya pernah mengalami ya. Di sini saya kasih sedikit set untuk senior 2014 pada bagian rantai kamrat yang terhubung ke tensioner. Untuk tanda yang paling bawah ini ya, kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, untuk yang terakhir ini menuju pada noken as in, noken as in. Kemudian yang X dari sini ya, kita kan ada duanya semua ininya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 34. Sampai pada tanda yang kuning emas. Untuk noken as itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. Kalau sama kuning emasnya 8 ya.
6 berarti 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 pada yang ini, pada noken as yang X, yang ini in. Om kibon, kibon, baca gula. Perakitan pada seninya 1/3/2014 sudah selesai, sudah terpasang semua. Sekarang kita akan lanjut untuk mengetes. Ya, sudah terpasang semua, tinggal kita tes. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Yes.